apa kae? Tak komen-komen. Ah, iki nggae basa Jawa ngerti gak? Gak popo, campur iki. Campur aduk ya. Iki lama gak ketemu. Ho, swastiastu sobat-sobat onlineku yang ada di sana, di sini, di mana-mana. Welcome back to my channel. Ya, lagi karo Pak Di. Yo, assalamualaikum. Pokoknya sejajar. Sejajar iki karo Pak Dedian iki, guys. Okay. Pak Dedian iki. Selamat sore. Kangen aku 5 tahun ora mulai Pak Dedi iki. Yo, suwi aku kapane wis mbok apa kae? Tak komen-komen. Ah, iki nggae basa Jawa ngerti gak? Gak popo, wis campur ae iki. Campur aduk ya. Iki selama gak ketemu ternyata ponak aku malah lawemmu. Cili dan cili. Gak enak dia mau nolongmu ya. Cili. Makin kecil. Tidak gede. Siti. Biar dia gede kok. Aku tidak gede sih. Dari ini iki kan channelnya Bali Karbitan. Jadi aslinya Jawa. Terus neng Bali di Karbit. Karbit tuh. Akhirnya jadi gede. Nah. Terus neng ini. Ya. Ini rasain dulu. Rasain kamu. Terima kasih. Mantap. Mantap. Oke. Ada anu? Peningkatan setelah pulang ke desa? Wah banget. Masuk ya? Banget. Ternyata ya. Powernya istimewa ya. Swangar. Swangar. Kayak aku tuh sering-sering mulai gitu. Powernya ANP, jadi terlepas dari nopek-nopian, ternyata ayo alhamdulillah lah. Dalam artian gini, Andi pun kan sing didik nopek, terus dia itu di karo anu dikasih tugas. Aku kan mau nopek sendiri kan pribadi aku arep moro nang desa terus gak iso. Nggih. Awakmu sing arep mulih nang desa, ayo kanca-kanca dijaki gawe itu. Nah. Dengan kemampuane Andi kuwi, ya toh. Ternyata yo dhewe mampu menunjukkan kekuatannya ya. Suangar. Aku mengangkat teman-teman sing pertama namanya aku Kulot. Jenengan sih tadi. Aku Kulot. Iwan Kumis, Dedek Gembeng, Darpong, dari 5 orang itu sekarang menjadi 20 tambah 21 awakmu. Oke toh? Ketoke luweh neh kok ketoke. Ya gak apa. Tambah tambah neh. Masih tambah terus. Gak apa. Suangar kok itu. Semakin banyak band bocah-bocah semakin menggunakan kreativitas e. Ngono. Oh, awakmu dhewe di Bali banyak objek-objek wisata. Akeh sing jelas wes daya tarik nih jelas nih kono kan oke manfaatkan itu. Iya, jadi awakmu si hello neng turis. Tapi turis, anu jalur ini netizen ya anu. Iya. Kon nyotengi bokongnya turis. Iya. Anu kadang gini, kalau nak narani ini anu, guys. Nek nang luar negeri mungkin akan ke luar negeri hal seperti itu sudah biasa usual, tapi nek nang gone dhewe masih tabu. Masih tabu. Akhirnya kok anu malah bahaya. Engko yeah. Akhirnya gak pas waya punya di monet malah akhir kena dolar kuning atau kadang di take down. Nah, iya iya. Karena dikira kan nang kanggo wong Indonesia masih seperti itu kan masih tabu. Jadi masuk kategorinya pornografi akhirnya. Tapi mungkin lain loh ya, mungkin nek aktivitasmu mungkin neng Bali mungkin beda. Tapi kalau neng Jawa kemungkinan masih tabu. Ya. Neng Bali soalnya di sini yo ngono wito. Betul. Pernah neng pantai kan nih. Tapi ini anu ya, Bali sudah oke ya saya. Oke, pariwisata nih. Balik ya, balik lagi. Cora normal. Normal wis sana. Tamu sange, cuman dia tamu nih beda kelas karo Bian. Dia nih tamu nih enak suki. Saya gigi kayak Ukraina, Wong. Rusia kan pelayanan mungkin atau? Karena anu mungkin perang yo selain ngono yo anu guys apa mungkin cek gara-gara covid kae wong anu arep lalu Indonesia mungkin ya terlalu cek wedi ngono lho pas zaman kae kan regone iki beda karo beda naik bali lipat murah lebih murah koyo padane koyo anu regone apa nek aran yo tangan kok ngomong ngene iki regane padha karo anu koyo pas covid dipadakno jadi piye ngene Pakde dipadakno pas covid saiki padahal kan wis bar to covid yeah, iki kudune regane normal ne iki aku ki nduwe usaha pariwisata saiki ni yo ayo mengeluh kunjungi terus ayo langsung dikunjungi lolak subskul ya nek pengen dolah dolanan apa belajar surfing apa jenenge lolak subskul nah itu di alamatnya Pantai Batu Bolong Canggu wah itu ayo kalau mau pengen dolanan kayak surfing. Nah, surfing, papan apa lagi jenenge papan selancar surfing bot
Ya bener. Papan selancar, main selancar, main selancar, main gereja selancar langsung. Pergi ke Bali. Mungkin enak yang rekreasi dari wilayah Caruban, wilayah Madiun atau wilayah yang wis iki lah pokoknya konco-konco yang jamaah ono PI ya, sobat ANP, bolok koret, gembe garit keras, kulot channel fun, terus konco-konco DK. Jenengan apa iki? Jenengan apa? Konco-konco DK. Konco-konco DK. Ayo ajar. Apa sih? Kunjungi. Bali ya. Masih indah lho. Weh, indah banget Bali. Regane yo miring. Ayo terus dukung channel Bali Karbitan Channel. Ayo ben dan cepet monet. Nanti ikut meramaikan. Nanti ini asli Kenorjo tapi ini Rabi, sudah no di Bali. Jadi malah peneran sebenarnya. Ya nek dulur ning kono dadi nek dolan-dolan ning Bali kan gampang. Kebetulan nek enek nang kono kamu berdomisili jana satu saat nek sapa ngerti becak-becak rezekine akeh. Gajinya kalau YouTube gede-gede, nyewa bis, ya toh? Iya, rekreasi bareng. Nanti bisa ketemu lagi di sana, oke toh? Oke, banget Nawi. Sip banget. Makanya, gimana ketemuan? Ketemu Andi? Ketemu Andi, ketemu sapa wi? Koret lagi ngulon. Karo Lutfi, karo sapa? Alah Doyo. Ini Lutfi istimewa loh, kecil-kecil tapi powernya luar biasa ini. Gumun aku wae. Bocah cewili kok iso wae penggemare lho. Penggemare akeh. Ga Lutfi sendiri cenderung-cenderungan, maksudnya cocok-cocokan. Oh, aku dek mau ning dalan dibungoi metu ke sawah katon. Mbak, ayo ngono ge kan ge konten ade dicak ge konten. Sek nek Andi ning ndi? Nang warung, ayo tak terno lho Mas. Dicerno. Apa bae dibuat aja sama kesempatan kamu di rumah. Ajar Andi. Pepet terus Andi, Di. Siap-siap dipepet terus. Pokoknya ini kudu sampai monet. Ngomong jenang omah lho, ya harus ini harus kamu monetkan 3 hari apa 2 hari pokoknya kudu monet. 2 hari ya, aku usah seminggu sebalik. Nah ini 2 hari kudu monet, jadi video ini harus boom. Video ini harus dare. Oh no. Dare. Banyak petua lagi sama Mas Dian. Aruh tangan. Ini. Jadi terus, gak apa-apa terus. Jadi ini awakmu kudu lebih apa ya? aktif gawe video sembarang kalir, maksudnya ketika kamu nanti sudah enggak di sini kamu harus segala sesuatu seneng kono aktivitasmu sehari-hari hajar ewe enggak usah peduli aku iki sadurunge nganu Pak De sing tak kontenno wi koyo aku iki ning kureng lagi sembayang terus koyo opo ngonten opo nek senenge ngaben terus ngonten wong rabine ning Bali mungkin kan ngene mungkin skupnya kurang terlalu melebar karena itu kan khusus mungkin yang menyukai orang-orang yang daerah situ atau orang-orang yang mungkin benar-benar tertarik pengen tahu tapi nek setelah kamu saiki kumpul ambek ngene iki ya jamaah apa iya ya ambek sobat ANP ambek sing biasanya mendukung YouTuber Kenorjo kamu harus lebih luas kamu harus memberikan warna lain nang gone channelmu dadi kamu kesempatan kamu saiki pulang kesempatan kamu menjaring subscriber sebanyak-banyaknya nanti suatu saat nek awakmu balik ning Bali kono ketika kamu menyuguhkan konten yang berbeda dari Kenorjo uangnya lebih terbaik lagi jadi ini nek delok Kenorjo ngene ya misal ya bosen delok Bali Karbitan Channel suasana lain, pemandangan lain, enak pemandangan, enak budaya, misalnya adat istiadat yang berbeda kan ngono. Jadi ini lebih iso berwarna. Nggih. Ngono. Ya, pengenku ya ngono. Nah, nanti pesanku pokoknya selama kamu di sini hajar ya Andi. Pepet terus Andi. Jadi, oh, gini bojoku. Yeah. Kan kaget toh, lho kok ini ya banyak yang nonton sing karo Andi. Gue kok sangar sekali. Powernya ugal-ugalan ini mandore. Aku ki kan subscriber kuwi sak durunge mulai ki wong 385 kurang 15.000 mulai ketemu Andi rong enek rong jam iki wis mundak dadi 1.400 alhamdulillah ya powernya gal-galan ya ngupload video siji langsung mumet ngono iki ngene itu mumpung iki Andi itu memang gal-galan terima kasih buat Andi Noprabowo yang selalu support kita. Terima kasih juga kepada Nopek Nopian yang telah membuka jalan. Jalan bagi kita, bagi kita konco-konco Kenorjo akhirnya duit channel kabeh. Iya, enak jalan rezeki. Itu kan rezeki. Ya, betul. Makanya cacah ya
mungkin karena kadang kan guys, nang kene kan wakeh bocah ya. Kadang kita itu kehilangan ide. Kadang aku dengan tanpa aku dengan tanpa. Seperti itu, kadang makanya kadang orang di luar sana kadang lihatnya wong kono kerja ki sak anuke digawe sak enek wong wonten kabeh karena memang pesannya dari ngompet sendiri kalau kita itu nek iso selalu guyub rukun ngono kuwi. Jadi enek konco terus yang dijak apa menae dijak kolek terus. Jadi misal ayolah munggah bareng dur bareng nangane kesempatan kamu sekarang di rumah wis aja ra ya iki rasakan wis kesempatan ketemu Caca langsung di dijak kolek ya video boleh ane ning parkiran lo mana ning kono kok pergi mbak ning parkiran mbak lo jare ngejak sarapan ning warung bandara sesok jam piro rodo awan. Sesok jam 8. Jam 8 ning kono karo Iwan. Kuwi nek tar-tar nang mesti Iwan Yuan. Kuwi nek Andi, nek aku, nek Iwan kok iso pas TikTokan. Asik go asoe. Ada. Tak anu ning kono sesok rono, mumpung aku sik ning omah Mas Dian. Yo. Dilune balik soal esok minggu sebalik. Jadi ini kesempatan kamu, ya lo, kudu kowe semangat. Mumpung kamu sekarang lagi di Kenorjo, jangan ragu-ragu kamu pepet mandore. Aku anu dikei sebutan Mbak Andi anyar. Pusat gempa jare. Kurang ajar. Tapi yo sing gereh dar-dar kuwi pusat gempa. Ya harus gitu. Kan kan harus punya ciri khas. Tapi punya ciri khas nanti nek wis sing Bali yo ora usah anu, gak usah mbok ganti maksudnya. Iya wis pusat gempa jare. Wis langsung ngono ae. Anu goyangan pedel munyer ngono jare. Opo nek kuwane ane awake nek basa. Nanti iki mau kesempatan Cinko dang neng gone, sopo neng gone pasar malam, jual pasar malam, orang karek cinko kan karek cinko, sesok terakhir, bisa. Nanti cinko neng sesok ketemu Andi, idang nyetok, gawe video seakak-akai, mono. Nah, terus semangat, terus berkarya, terus asah kreativitas, ulik semua apa jenenge kelebihan budaya neng kono, wis keindahan panorama neng kono, rasa bingung kok sendiri, enak boras, yang penting anggap aja ini. Tetap berkarya ngono lho. Aku biyen ke YouTube ya ngono Mas Dian. Gak mergo ki telagan ning Kenorjo nek gak. Goro-gorone kan aku memori ku bek to. Akhire tak gawe foto. Kan jejak digital ya, kan ngono to. Lah kok mulai kok sese koyoke kok anu. Terus delok fenomena Kenorjo. Kenorjo kok ngeri. Anda mengerti ngeri Kenorjo iki ya. Jelalah kok pas mulai gitu. Terus ngomong nek aku Juni nek gak Juni Mas Dian pulang ngono to kan. Dar akhirnya. Tapi saya kurang kok, guys. Tapi aku tetap berusaha. Betul. Iki akeh petuah teko anu ki, Pak Dedian iki kok. Dadi kudu tak lakoni iki, aku harus memanfaatkan waktu. Betul. Mergo aku kudu ndang balik ning gone Bali nene perantauan. Kok perantauan? Aku omah kono e. Apa jenenge ngono iki? Ya domisili di sana, anu. Tumuleh ning omahku ning Bali neh. Dadi aku ning kene kok kudu memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu yang mepet kudu gawe konten sak kakee. Ya toh? Iya, guys. Enggak apa terus. Semangat aku ya. Semangat. Dukung terus Bali Karbitan Channel. Semangat gue dari ini. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Wes ngene guys ya. Oke. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.